准备。嗨。 Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua bersaudara yang sedang membakar jimat untuk para roh. Mereka ini bernama Paman Chin dan Paman Chang. Tak lama kemudian, mereka mendapat perintah untuk menginvestigasi kasus narkoba oleh atasannya. Jadi, ceritanya dua saudara ini adalah seorang polisi. Setelah sampai di tempat yang diinfokan, mereka tidak melihat siapapun. Mereka kemudian berbagi tugas. Di mana Paman Chin memeriksa di luar di sekitaran tempat itu, sedangkan Paman Chang memeriksa tempat itu lebih dalam. Saat terlihat cahaya di balik dinding, Paman Chang pun bergegas untuk memeriksanya, dan ternyata dugaannya benar. Di balik dinding itu adalah tempat produksi narkoba siap edar. Ketika sedang fokus mengintai, Paman Chang ketahuan seketika saling tembak-tembakan pun sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan pada akhirnya Paman Chang tertangkap. Kemudian datang bos besar dari penjahat itu dan langsung menembak kepala Paman Chang. Di sisi lain, Paman Ching yang belum juga dapat kabar dari Paman Chang merasa khawatir dan memutuskan untuk kembali. Saat sampai di tempat itu, ia pun dikagetkan dengan paman Chang yang jatuh ke mobilnya. Sin kemudian berpindah ke alam akhirat, di mana paman Chang sedang diadili. Ia pun merasa sangat bingung karena begitu banyak orang di sana. Dan karena antriannya lumayan panjang, paman Chang pun terlihat menunggu sambil membaca koran. Namun dia sangat terkejut Ketika melihat berita tentang kematiannya yang diberitakan mati bunuh diri, tentu ia tidak terima akan hal itu. Hakim di akhirat itu pun bertanya tentang siapa yang membunuhnya, namun Paman Chang tidak bisa menjawab karena saat kematiannya dia tak melihat wajah si pelaku. Lalu ia meminta kepada sang hakim untuk kembali ke alam dunia lagi agar bisa menemukan orang yang telah membunuhnya. Awalnya hakim menolak permintaan dari Paman Chang ini dengan alasan apapun. Namun, saat uang segepok berbicara, hakim pun mengauto iakan permintaan Paman Chang. Sebelum kembali ke dunia, ia diberikan kantong jimat dan diberitahukan jika ada yang memiliki tanda lahir enam titik, maka orang itu akan menjadi penyelamatnya. Cerita pun berlanjut ke alam dunia. Saat itu, di tempat akademi polisi terlihat sedang dibuka pendaftaran untuk menjadi petugas dan terlihat banyak anak muda yang sedang mengantri untuk tes kesehatan. Kemudian cerita berfokus kepada seorang pemuda disiplin yang sedang terlihat asik tidur. Pemuda ini bernama Hasing. Ia pun mendapat giliran untuk tes kesehatannya. Di dalam, Doktor menyuruh Hasing untuk membuka celananya. Tiba-tiba terlihat Paman Chang yang sudah kembali ke dunia dan tak sengaja ia melihat tanda lahir enam titik di pantat Hasing. Seketika ia teringat dengan pesan hakim saat berada di alam akhirat tadi. <San> Sin kemudian berpindah saat Hasing sudah lolos seleksi petugas kepolisian. Ia pun datang ke kantor dan bertemu dengan partnernya yang terlihat sedang membaca majalah dewasa. Dan karena saking hikmatnya, pria itu sampai tak menyadari kedatangan Hasing. Saat Hasing melihat foto di ruangan itu, terlihat foto Paman Chang yang bergerak seakan-akan bilang say hello kepadanya. Akan tetapi, Hasing tidak memperdulikannya. Ia kemudian diajak partnernya pergi ke toilet hanya untuk kencing, dan kemudian dikenalkan dengan petugas kebersihan, yaitu si nenek tua. Namun, nenek bukan sembarang nenek karena nenek ini masih perawan, cuy. Setelah itu, ia diajak untuk mengambil persenjataannya, tiba-tiba. Paman Chang muncul lagi yang kemudian menukar senjata yang digunakan Hasing dengan senjata yang digunakan Paman Chang dulu saat masih hidup. Setelah beres, mereka berdua pun langsung pergi bertugas, di mana saat itu mereka ditugaskan untuk menggerbek tempat prostitusi. Sebelum itu, Paman Ching memberitahu Hasing jika tempat itu ada dua poluan yang sedang menyamar. Poluan itu berciri-ciri menggunakan kaos kaki yang berbentuk jaring ikan. Dia juga diberitahu kode misi berbahasa Vietnam bila bertemu dengan mereka. Sesampainya di TKP, mereka pun segera melakukan tugasnya masing-masing, di mana pamancing bertugas mengintai dari luar sambil rebahan di mobil. Sementara hasing bertugas memeriksa keadaan di dalam. Saat bertemu dengan pemilik pantai pijat, ia langsung ditawari untuk memilih wanita yang ia suka, tapi ia meminta untuk melihat kakinya dulu, berniat untuk mencari poluan yang sedang menyamar di tempat itu. Namun ia malah terkejut karena semua wanita itu menggunakan stocking yang sama, dan karena tak mau ambil pusing, ia pun menyewa semuanya. <tuk> Saat di kamar, ia berteriak tentang kode misinya. Namun, lagi-lagi semua wanita itu bisa menjawab kode misi tersebut. Karena ternyata mereka semua berasal dari Vietnam. Sementara kedua poluan yang sedang menyamar, terlihat baru saja muncul di ruang tunggu. Sementara Hasing yang kebingungan berlari keluar yang kemudian dihadang oleh petugas keamanan di tempat itu karena dicurigai gerak-geriknya tak kurangan akal, Hasing pun mengaku jika ia adalah seorang mahasiswa. Tapi saat ditanya kartu pelajarnya, ia mengaku jika tidak membawanya. Hasing pun mencoba untuk kabur, namun percuma, ia langsung dihajar. Di sisi lain, para poluan yang sedang menyamar ternyata juga sedang gelut. Namun, pada akhirnya mereka semua tertangkap. Seketika datang arwah pamancang yang langsung menolong mereka. Ketika semua beres, datanglah pamancing yang melihat penjahat di tempat itu sudah dikalahkan. Ia pun mengira jika singlah yang telah melakukannya dan tugas pertama mereka berdua pun selesai Pak Mancing sendiri sebenarnya mempunyai sebuah keahlian yaitu tangannya bisa memanjang tak hanya itu ada yang lebih mengejutkan lagi di mana ia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik bernama Nonayu Apa? Ya? Ya. saat Hasing berada di dekat rumah Pak Mancing ia pun merasa terpesona dan juga tertarik dengan Nonayu yang tak sengaja lewat. Sampai-sampai ia melihat tanpa berkedip dan mungkin rezeki, tiba-tiba angin kencang datang yang membuat rok Nonayu terangkat hingga terlihat segitiga Bermuda. Tentu hal itu membuat Hasing kaget sampai menjatuhkan barang yang ia bawa. Nonayu yang menyadari hal itu pun kemudian menghampiri Hasing dan membantu merapikannya. Setelah itu, Hasing masuk ke bekas rumah Paman Chang yang terlihat begitu berantakan. Saat ia melihat foto Paman Chang, foto itu tiba-tiba berkedip dan kemudian muncul arwah Paman Chang di situ. Melihat hal itu, Hasing pun ketakutan dan langsung berlari. Namun anehnya, ia kembali lagi ke ruangan tadi dan melihat arwah Paman Chang yang sedang duduk santai sambil wudud. Ia pun mencoba untuk pergi keluar lagi, namun tetap saja ia kembali ke ruangan itu Sampai akhirnya ia pun merasa lelah sendiri Sambil menangis Hasing kemudian bertanya tentang apa alasan menghantuinya. Paman Chang lalu memberikan sebuah kesepakatan. Namun, Hasing menolak dan tiba-tiba arwah Paman Chang menghilang. Di keesokan harinya, saat Hasing bersama Paman Sing sedang bertugas untuk menangani rencana bunuh diri, ia pun menceritakan semua yang dialaminya pada partnernya itu. Paman Sing kemudian bilang, "Bila membantu roh akan mendapatkan keberuntungan, dan sebaliknya, apabila menolak akan mendapatkan kesialan." Dan benar saja, ketika baru saja turun dari mobil, Hasing langsung mendapatkan kesialan dengan menginjak paku. Hai, hai, hai dan saat berbicara dengan polisi yang ada di tempat itu mukanya dilempar katong sampah kini Ia pun percaya dengan penjelasan Pak Mancing dan segera menyusulnya ke atas gedung Sesampainya di sana, bukannya langsung membantu menggagalkan rencana bunuh diri, ia malah sibuk bertanya tentang kesialannya. Dan karena kesal, karena setiap bertanya selalu dicela, ia pun murka dan marah, lalu menyuruh orang itu untuk segera bunuh diri. Akan tetapi, apesnya malah dia sendiri yang terjatuh. Setelah kejadian itu, ia memanggil rohnya Paman Chang dan menyetujui kesepakatannya. Paman Chang akan membantu Hasing untuk mendapatkan hati Nonayu, sementara Hasing akan mencari tahu siapa orang yang telah membunuh Paman Chang. Tapi karena ia belum percaya dengan Paman Chang, jadi Hasing meminta agar dibuktikan terlebih dahulu.